Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memvonis Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dengan hukuman 10 tahun pidana penjara denda 1 miliar rupiah. Rahmat Effendi alias Pepen terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Pidana penjara selama 10 tahun, pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Rabu 12 Oktober. Rahmat Effendi juga dihukum berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Hakim juga memerintahkan agar barang bukti berupa mobil van, bangunan serta fasilitas glamping Jasmine dilakukan perampasan. Pepen dinilai terbukti melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan pasal 12 huruf F Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu untuk upaya hukum. JPU, jaksa penuntut umum, dan PH penasehat hukum pikir-pikir, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Pepen terbukti menerima uang lebih dari 7,1 miliar rupiah, masing-masing 4 miliar rupiah, 3 miliar rupiah, dan 100 juta rupiah dari pihak swasta terkait belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran mencapai 286,5 miliar rupiah. Pepen juga menerima 30 juta rupiah dari pihak swasta terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintah Kota Bekasi. Mantan politisi Partai Golkar ini juga menerima uang dari beberapa pegawai pada pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan.